Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menyerahkan sertifikat akreditasi paripurna untuk RSUD Ratu Janak Hamartapura dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sertifikat akreditasi rumah sakit dengan predikat paripurna, yakni sertifikat penetapan RSUD Ratu Janak Hamartapura sebagai rumah sakit pendidikan satelit untuk RSUD Ulin Banjarmasin dan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Makurat yang diserahkan pada saat rapat koordinasi mingguan di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Dalam rakor ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2023 antara Bupati Banjar dengan perwakilan perangkat daerah, diantaranya Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar, serta Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar. Bupati mengapresiasi atas akreditasi yang diraih RSUD Ratu Janaka dan meminta agar kinerja harus tetap dioptimalkan. Bupati dalam arahannya mengatakan, dalam rangka menyambut Haul Gurus Kumpul di Desa Keramat Kecamatan Martapura Timur pada tanggal 26 Januari 2023, yang nantinya akan banyak pengunjung, diminta agar kebersihan dari sebelum dan sesudah kegiatan tersebut bisa dijaga. Hal tersebut disambut baik Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Musal terkait pelanggaran kebersihan menyambut Haul Gurus Kumpul. Musal juga mengungkapkan pihaknya sudah melakukan persiapan dengan pihak provinsi guna mengusahakan dalam menangani permasalahan sampah dari sebelum kegiatan hingga sesudah kegiatan haul dan tentunya akan dibantu oleh pihak-pihak terkait lainnya. Khairin Meada, Suara Banjar, melaporkan.